Halo bosku, telah terjadi laka lantas ya bosku. Bus PMS menabrak pantat tangki ya bosku. Di tepatnya perbatasan antara Riau dan Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Selatan ya bosku. Di perkebunan PTPN 3 Turgamba. Korban jiwa, satu orang meninggal dunia ya bosku. Di bus ini bosku. Ini dievakuasi busnya bosku. Pak, ini baru masuk ke sini. Hancur busnya. Balik aja pinggir. Kenapa aja mas? Kenapa? Buat apa? Ini dari polisi satuan lalu lintas Mabusel ya. Polisi satuan lalu lintas Kabupaten Labuan Batu Selatan Kecamatan Turgamba mengucapkan ribuan terima kasih perbatasan. Oke, kawan-kawan yang ada di lapangan. Lalu ke perbatasan. Siap. Ayo, ini maju. Bagian dari supirnya ya bosku, hancur. Dan ini keadaan masih antri panjang. Ini sebagian kabin pintunya sebelah kiri ya bosku, bagian kernet. Dan ini yang ditabrak dari bus PMS ini bosku, pantat tangkinya bosku. Cuma penyok sedikit aja. Dengan plat BK 8130 LQ LO Uso ya bosku.
mobil jenazahnya ya bosku, mengangkut penumpang tadi bosku. Plat BK7691LT dari bus PMS-nya bosku. Belakang bapak yang meninggal. Ada yang meninggal ya, Bu? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Patah kakinya? Kelar-kelar gini, Mas. Itu kernetnya atau penumpangnya, Bu? Bapak itu penumpang. Penumpang. Cuma istrinya duduk belakang supir, dia pun mulanya duduk belakang supir. Karena kan udah dekat lagi kan. Iya. Dia turun di bawah. Di bawah dekat pintu dia duduk kayak kernet gitu lah. Iya, iya, Bu. Berapa orang, Bu, yang meninggal, Bu? Satu orang ya, Bu. Yang luka-luka. Terima kasih ya, Bu, informasinya, Bu. Orang itu dua orang. Abang ini lain lagi. Oh, abang kernet PMS ya, Bang? Iya, iya. Namanya juga naas kan, Bu. Orang abang ini pun nggak mau juga, nah kan? Ya, minta tolong kan sama abang ini juga, kernetnya, untuk numpangkan orang ini, Bu. Ya, dia tahu jawab. Dia tahu jawab. Dia mau tanya kamu. Nggak apa-apa, gitu, Bu. Takut ya, Bu. Insya Allah nggak apa-apa, Bu. Jadi, Ibu nggak ada bawa anak atau keluarga gitu, Bu? Nggak ada ya, Bu. Berarti tangki orang abang ya, Bang? Yang tadi yang ditabrak, Bang? Belasannya sedikit, Bang. Ya, pro lagi, ya. Belasannya di mana? Antri. Ya, antri, Bang. Karena di pesta kan, di tengah jalan tengah. Sampai dari sini yang dikasih. Di sini pertang. Gauleng di sini. Oh, iya. Berarti bus ini memang posisinya kecepatan tinggi, ya? Iya, motong dua bus. Jumpa konsen depan, ganteng dulu, jumpa tinggi kan. Berarti abang supir dari tangki dah? Ya, supir dari abang. Penjelasan dari kru dari tim truk apa, Bang? Pertamina ya, Bang, ya? Apa? CPO. Tangki CPO. Minyak masak. Jadi kurang lebih ceritanya karena akibat pertama awalnya macet ya, Bang. Ya. Jadi yang nyeruduk dari belakang bus atau truknya, bus PMS-nya ya, Bang, ya. Berapa pantat tangki ya, Bang, ya kan? Ada kok 5 meter ada kami jalan. 5 meter ya? Iya. Berarti dari belakang. Posisinya udah jim. Oh. Orang terus. Berarti memang kesalahan dari bus ya? Iya, kesalahan dari bus. Kalau bapak aku gimana sih, Bang? Iya, iya, iya. Iya, Bang. Ya, mantap, Bang. Dia bus memang lari. Oh. Ya, gak salah. Bertahan juga? Ya, bertahan. Kejadian itu tadi jam berapa, Bang? Kira-kira? Ya, kurang tahu. Pokoknya baru lepas dari antrian tadi lah. Oh, antrian dari Bukit Kodok ya? Jalanan itu. Iya, iya. Kita barang. Dari tim... Kita jam 8 lah. Iya, Bang. Kita dari tim Bukit Kodok yang bikin video situ, Bang. Iya, iya, iya. Terima kasih ya, Bang, ya. Oke, oke. Katanya sopirnya lari. Iya, sopir busnya. Sopir busnya ya, lari ya. Gak ada tanggung jawabnya ya. Karena dia merasa salah. Iya. Syukurlah, tak pecah tangki kita. Kalau pecah, tidak ada 30 ton. Muatan, Bang. Muatan. Orang abang mau kemana? Tujuan, Bang? Ke Dumai ya, Bang. Oke. Kasih ya, Bang, informasinya, Bang. Dadah, Wawak. Tuh, kan?
Kalau kita mau datang ke depan. Kalau kita mau datang ke depan. Kalau kita mau taruh dalam siapnya. Tujuan kemana bang? Dumai. Dumai. Oke mantap. Oke ini Rivano kena ciduk ya bosku. Open BO. Kena ciduk dia. Kena ciduk. Bukan PMS, bus PMS. Kedatangan saya untuk narik ini motornya. Yang narik motor tangki, ya kan? Aku enggak tahu masalahnya, yang penting motor tangki lah yang suruh narik mau. Motor macet ini. Ini dari macet dari Bukit Kodo ya Pak, menurut informasi? Informasi kemacetan dari Bukit Kodo ya. Menuju Bagan Baru Bagan Baru ke Kota Medan. Iya ya Pak. Posisinya panjang sekitar 21 kilo sampai Cikampek. Iya Pak. Ternyata memang kenyataan 21 kilometer lah panjangnya kemacetan ya, ini. Tapi karena saya handal selalu 24 jam memang kenyataan saya handal orangnya 24 jam selalu siap. Inilah ternyata lancar kelancaran lalu lintas. Ternyata mobil ini aman semua, tidak ada kemacetan ya Pak ya. Pak Sukepena aman. Nama saya Bapak Suyatno ya, Dr. Andusian Nesa. Selalu siap 24 jam. Oke, yang udara. Oke, Pak. Kawan-kawan media, wartawan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang ada di lapangan ini. Yang penting aman, saya di Jakarta nggak mau. Karena aku nggak mau selalu siap di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kecamatan Turgamba. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kelancaran lalu lintas ini. Siap. Oke. Salam. Saya tutup mobil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka.